KPM. Puan Syaza, saya berazam nak kuruskan badan. Sekarang dah masuk Ramadan. Betul ke kalau puasa sebulan boleh kurus? Korang rasa betul ke boleh kurus? Ha, hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ha, bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Ha, dengar tak soalan daripada penonton kita tadi? Ha, betul ke bila bulan puasa ni automatik kurus? Ha, seperti kita sedia maklum, kita pun dah masuk dalam bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ni. Masing-masing ingin, orang kata, menjaga kesihatan, menjaga tubuh badan, ha, nak ambil kesempatan nak turunkan berat badan. Ha, tapi tak lupa juga, ha, pelbagai, orang kata, mitos, fakta berkenaan puasa tu sendiri dan diet ketika bulan puasa. Ha, apa dia? Ha, yang pertama sekali yang macam penonton kita utarakan soalan tadi, automatik kurus ke kalau bulan puasa ni? Ha, adakah ini merupakan waktu yang terbaik untuk kita turunkan berat badan? Adakah ada cara tertentu ataupun kita puasa macam biasa je boleh dah turun berat badan? Ha, betul ke tidak? Ha, yang kedua, bila cerita pasal bulan puasa ni, ramai ingat kita kena makan sahur banyak-banyak. Betul ke kena makan sahur banyak untuk memberikan tenaga yang cukup, dan walaupun makan sahur banyak kita tetap boleh turunkan berat badan? Yang ketiga, ada juga yang tanya kat saya, saya pernah dengar lah Puan Syaza, kalau berpuasa ni boleh turunkan metabolisme badan. Jadi tak baguslah berpuasa ni. Mungkin ada yang adik-adik yang tak tahu apa tu metabolisme, kan? Tak apa, nanti kita terangkan, okey? Yang keempat, antara mitos ataupun fakta yang biasa kita dengar ialah bila puasa je tak boleh bersenam. Saya rasa macam tak bolehlah bersenam kalau puasa, penatlah nanti. Macam mana kita nak berpuasa lepas tu nak bersenam, nanti haus. Kan kena buka puasa seterusnya. Apa lagi yang kita biasa dengar bila cerita tentang puasa ni? Puasa ni boleh menyebabkan gastrik. Betul tak? Mungkin ada yang pun mengalami gastrik, kan? Macam mana pula tips-tips yang kita boleh amalkan untuk mereka yang dah pun ada masalah gastrik? Boleh ke kalau dah ada pun gastrik, boleh teruskan puasa, ataupun puasa tu boleh menyebabkan gastrik? Mana satu? Dah pening dah, tak tahu yang mana. Yang terakhir sekali, ini pun biasa juga kita dengar, iaitu puasa boleh meningkatkan kecerdasan otak kita. Orang kata lagi-lagi untuk anak-anak kita, kan, yang bersekolah. Tapi saya rasa bila puasa, saya rasa tak bermaya je. Apa tu, rasa macam lagi ngantuk je. Macam mana tips-tips untuk kita rasa lebih bertenaga? Lebih bertenaga sepanjang bulan puasa ni. Itu yang paling penting, kan? Lagi-lagi kita pun kadang-kadang mak-mak kesian tengok anak kita tak sampai hati. Tapi dalam masa yang sama, saya faham kita juga nak train anak-anak kita, nak latih anak-anak kita supaya dapat mengamalkan puasa sejak dari kecil lagi, kan? Jadi sebaiknya kita bolehlah ajar mereka secara berperingkat. Tapi yang penting ialah kita sendiri mampu untuk memberikan menu. Walaupun ketika berpuasa, pastikan menu-menu yang disediakan cukup nilai nutrisinya. Sekali lagi, bila nak berbuka, anak kita memanglah akan minta macam-macam, kan? Nak tu, nak ini, pergi bazar Ramadan, kan? Dan nampak itu ini lagilah nak minta macam-macam. Tapi kita sebagai ibu bapa bukan saja untuk menggalakkan mereka berpuasa, tapi kena pastikan juga kesihatan anak kita terjaga, okey? Jadi nak tahu mana satu mitos, mana satu fakta? Kenalah tunggu, jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. DidikTV KPM.
Tadi kita dah cerita dah antara mitos atau fakta yang sering kita dengar, termasuklah persoalan dari penonton tadi. Ha, yang pertama sekali, betul ke bila kita puasa ni automatik kita kurus? Ha, jawapannya tidak semestinya. Ini semua bergantung kepada pemilihan makanan kita sendiri. Ha, yang pertama sekali, lagi-lagi waktu sahur. Ha, kita punya waktu sahur, kita pilih makanan apa? Waktu berbuka, kita pilih makanan apa? Jenis air, kita pilih jenis air apa? Okey, antara faktor yang menyumbangkan kita kenaikan berat badan kita ialah bila kita memilih makanan yang tinggi kalori. Ha, ialah walaupun nampak macam sikit-sikit kan, kecil-kecil, inilah juga menyumbang kalori terbesar. Sebagai contoh, kalau masa bazar Ramadan lah, ini biasalah dengan air manisnya, dengan kuih, muih, macam-macam jenis kuih, macam-macam jenis dessert, dengan donat dan sebagainya. Tapi inilah yang kita tidak perasan. Contohnya, kuih donat. Satu kuih donat ni, kalori dia lebih kurang macam 3 sendok nasi. Tak perasan kan? Ha, benda-benda ni lah yang kita rasa macam kecil je. Ha, macam kuih muih, kuih talam, kuih suri muka. Kita nampak benda ni kecil-kecil tapi sangat menyumbang kalori yang tinggi. Secara tak langsung boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Okay? Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kita kenaikan berat badan? Pertama sekali, kita kena tengok dari segi kita punya keperluan kalori harian. Secara umumnya lah, kalori untuk remaja, untuk kanak-kanak lebih kurang 2000 untuk perempuan, untuk lelaki dan 2500 kalori kerana mereka sedang dalam proses tumbesaran. Jadi kita kena pastikanlah supaya pengambilan kalori kita tak lebih daripada yang sepatutnya. Dengan cara ini, kita tahu bahawa kita tidak mengambil kalori yang berlebihan yang boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Sebab itulah sangat penting untuk kita perhatikan pengambilan kalori kita. Okey, yang kedua ialah air manis. Yelah, biasalah kita tengokkan dekat bazar Ramadan ataupun nak kata tipu sangatlah kalau bila buka puasa nak minum air kosong kan. Ha, itu anak-anak kita memanglah teringin, dah seharian dah haus, dan puasa memang automatik akan buat kita rasa cenderung untuk memilih makanan yang tinggi kalori dan juga minuman yang manis. Tapi tak ada masalah kalau kita nak minuman air manis. Tapi cuma sebaiknya kita kurangkan dari segi portion. Sebagai contohlah, saya bagi tips untuk mudah kita boleh mengambil air manis tapi dalam masa yang sama kita kawal kita punya pengambilan kalori. Okey, sebaiknya kita hidangkan kepada anak-anak kita ataupun keluarga kita hanya satu gelas saja air manis. Untuk tambahan yang berikutnya kan, dah habis segelas manalah cukup, tapi untuk tambahan air yang seterusnya hanya minum air sejuk, air kosong biasa ataupun air kita panggil yang dah diinfuskan dengan buah-buahan dan sebagainya lah supaya dapat kurang kalori. Apa benda pula infuse tu, mungkin ada yang tanya. Okay, contohnya lah, kita perah lemon saja, perah limau, apa tu strawberry dan sebagainya. Jadi itu lebih baik untuk mengurangkan pengambilan kalori kita. Tak salah nak ambil air manis, cuma kita kawal lah. Janganlah segelas dah air manis kan, air bandung, gelas yang kedua kita ambil air cincau pula. Itulah antara faktor yang boleh menyumbangkan kenaikan berat badan. Mitos yang kedua yang saya selalu juga terima, iaitu sahur bolehlah kita makan banyak-banyak sebab kita perlukan tenaga ni yang secukupnya untuk membekalkan kita tenaga sepanjang hari. Adakah betul mitos atau fakta? Okey, jawapannya mitos. Tak perlu pun kita nak makan banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kebanyakannya lah antara kita bila sahur ni tidur pula lepas tu kan. Lagi-lagi anak kita, kita tak dapat nak elakkan jugalah. Jadi ini pun akan menyumbang lah kenaikan berat badan. Sebaiknya kita hanya makan secara, orang kata, mengambil ikut
portion. Ha, macam mana ikut portion tu? Ha, ingat tak suku-suku separuh perlu ada 3 jenis makronutrisi, iaitu karbohidrat, protein dan juga serat. Ya, walaupun ketika sahur, kita sebaiknya perlu sediakan makanan lengkap yang mengandungi semua nutrisi ni. Ha, cara lain ialah kita tengok kita punya pinggan tu kan. Ha, suku karbo, suku protein, separuh serat. Sebaiknya juga walaupun sesibuk mana pun, walaupun tak sempat sekalipun, sekurang-kurangnya kita dapat sediakan anak kita segelas susu bersama kurma. Kenapa? Sebab susu juga sudah pun mengandungi protein, sudah pun mengandungi karbohidrat. Cuma dia kekurangan serat juga dekat situ. Jadi kurma dapat membekalkan serat. Inilah antara hidangan ringkaslah yang kita boleh sediakan dalam masa yang ringkas. Mitos atau fakta bahawa puasa ni boleh kurangkan tahap metabolisme badan kita. Bila cakap puasa ni masing-masing nak turunkan berat badan, tapi sangat penting kita untuk dapatkan metabolisme yang optimum untuk dapat turunkan berat badan kita. Mungkin ada yang tanya saya, metabolisme tu apa? Metabolisme ni adalah kadar pembakaran kalori untuk tubuh badan kita. Jadi sangat pentinglah kita dapat metabolisme yang optimum supaya pembakaran kalori itu lebih efisien. Sebenarnya mitos sahaja bahawa puasa kurangkan metabolisme badan. Puasa tu sendiri dapat tingkatkan norepinephrine, iaitu sangat penting untuk memecahkan lemak, sel-sel lemak dalam badan kita. Cumanya dengan syarat kita punya puasa tidak terlampau berpanjangan. Sebab itulah puasa yang dianjurkan oleh Islam sendiri sangat bertepatan, sangat bagus untuk kesihatan kita, yang akan memudaratkan, yang akan mengurangkan metabolisme jika kita berpuasa secara berpanjangan lebih daripada 48 jam. Saya tekankan kembali, tak perlu nak intermittent fasting yang berpanjangan. Cukuplah sekadar puasa sunat ataupun dalam tempoh yang bersesuaian. Okay? Yang seterusnya, mitos atau fakta bahawa puasa boleh menyebabkan gastrik. Ramai yang kata, tak naklah puasa nanti saya gastrik, ataupun yang dah ada gastrik ni takut nak puasa. Okey, pertama sekali, puasa tidak menyebabkan gastrik. Tetapi bagi mereka yang sudah ada gastrik, perlulah berjaga-jaga. Pertama sekali, perlu dapatkan nasihat doktor yang merawat terlebih dahulu bahawa adakah anak-anak puan ataupun puan sendiri sesuai untuk berpuasa. Yang kedua ialah pastikan pengambilan makanan ketika sahur, pengambilan makanan ketika berbuka mencukupi. Iaitu perlu ada semua jenis makronutrisi macam saya sebutkan terlebih awal tadi, iaitu pastikan ada karbohidrat, protein, lemak dan juga serat. Yang kedua, elakkan makanan yang boleh menyebabkan gastrik seperti makanan pedas, makanan yang masam, makanan yang berminyak. Ya, makanan berminyak pun sama ya, akan menyebabkan gastrik ataupun kita panggil pedih ulu hati. Ini yang kita perlu elakkan terlebih-lebih lagi ketika sahur supaya kita dapat meneruskanlah kita punya puasa dalam keadaan yang baik. Apa lagi mitos yang seterusnya? Kembali selepas ini. KPM DidikTV KPM.
Hari ini kita bincangkan topik iaitu mitos ataupun fakta berkenaan berpuasa, khususnya diet ketika berpuasa, cara pemakanan kita, tak kisahlah yang nak turunkan berat ke, anak-anak kita sendiri ke, apa mitos-mitosnya. Tadi saya dah sebut dah mitos yang pertama, iaitu yang soalan yang kita terima daripada penonton kita, betul ke puasa ni automatic kurus? Jawapannya ialah bergantung. Bergantung kepada pemilihan makanan kita. Yang kedua, makan banyak ketika sahur. Boleh ke ataupun tidak? Mitos ataupun fakta kita perlu makan banyak ni? Jawapannya mitos. Tak perlu pun nak makan banyak-banyak. Yang penting mencukupi dan pastinya seimbang. Kena ada apa? Kena ada 3 jenis makronutrisi. Kena ada kita punya karbohidrat sebagai sumber tenaga, kena ada protein untuk kita punya otot, kena ada lemak dan juga serat sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Yang ketiga, betul ke mitos atau fakta bahawa yang puasa ni boleh kurangkan metabolisme? Jawapannya mitos juga. Yang terakhir sekali, iaitu yang tadi saya sebutkan tadi, adakah puasa menyebabkan gastrik? Jawapannya juga mitos bagi mereka yang tak pernah ada gastrik, tapi fakta bagi mereka yang sudah pun ada gastrik jika tidak mengamalkan diet yang seimbang. Okey, seterusnya apa? Seterusnya ialah puasa tak boleh bersenam. Betul ke? Bila kalau kita fikir secara logiknya macam itulah kan, dah puasa macam mana saya nak bersenam, nanti haus, nanti tak pasal-pasal saya kena berbuka, lagi-lagi anak-anak kecil kita kan, lagilah tak tahan nak berbuka kan. Okey, sebenarnya boleh untuk kita bersenam, boleh untuk kita bermain semasa bulan puasa, dan juga dalam masa yang sama kita sendiri berpuasa. Okey, dengan syarat sebaiknya kita perlulah mengambil orang kata makanan yang mencukupi, makanan yang seimbang ketika sahur dan air yang mencukupi. Tapi bukankah Puan Syaza kena ambil 8 gelas air sehari? Itu biasa terdengar kan? Ya, betul, 8 gelas air. Macam mana kita nak cukupkan 8 gelas air ni walaupun ketika berpuasa? Okey, ni saya kongsikan. Okey, pertama sekali ialah kita boleh mengambil segelas air bila saja bangun dari tidur. Seterusnya kita ambil lagi segelas air sebelum kita bersahur, dan segelas air selepas bersahur. Seterusnya segelas air semasa berbuka, segelas air sebelum menunaikan solat maghrib, dan segelas air selepas menunaikan solat maghrib. Segelas lagi air sebelum ataupun semasa terawih, segelas air semasa murid, dan segelas air sebelum tidur. Cuba kira balik, cukup tak ke saya terlebih? Saya cukup dah tu kan. Ini antara tips-tips macam mana kita nak cukupkan keperluan air seharian kita supaya kita tak rasa haus sepanjang kita berpuasa. Okey, dan seterusnya, memang kita boleh bersenam semasa berpuasa, tapi kita galakkan kita bersenam pada waktu hendak berbuka, supaya tak adalah kita rasa macam terlampau haus, dan lebih mudahlah dah habis bersenam kita dah pun boleh berbuka terus. Juga satu lagi perlu diingatkan juga, kalau cuaca terlampau panas, sebaiknya lah kita melakukan aktiviti tu secara indoor. Supaya kita nak elakkan masalah stroke haba. Ialah masing-masing dia puasa kan, kalau panas lagi tak pasal-pasal kena stroke haba. Sebaiknya kita lakukan tempat yang lebih redup dan teduh. Okey, tak ada masalah nak bersenam, boleh, tapi ikut juga kemampuan masing-masing. Janganlah push sangat diri sendiri kan, paksa diri ni saya nak turunkan berat badan ni, saya kena juga bersenam. Sebenarnya tak perlulah ikut kemampuan masing-masing. Okey, dan yang terakhir sekali, mitos atau fakta bahawa puasa ni boleh meningkatkan kecerdasan otak. Jawapannya fakta. Ya, betul, fakta. Sebenarnya memang kajian menunjukkan mereka yang berpuasa boleh meningkatkan daya tumpuan mereka. Lagi-lagi untuk anak kita kan.
risau mereka mengantuk ke, tak ada tenaga ke. Tapi sebenarnya kajian menunjukkan kita akan lebih mudah untuk memberi tumpuan jika kita berpuasa berbanding dengan waktu perut kita penuh, kita kekenyangan kan. Rasanya masing-masing pernah lalui kan, bila kita kenyang lagi kita rasa mengantuk lagi lah, kita nak terlantar je kan. Itu yang biasa kita alami. Okay, selain pada tu, sedikit maklumat lah, puasa juga sebenarnya dapat mengurangkan masalah neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson dan sebagainya. Sebab itulah kita memang nak katakan banyak manfaat berpuasa ni. Cuma pastikan pengambilan kita punya makanan, pemilihan menu kita tu cukup seimbang dan juga bernutrisi. Okey, itulah antara mitos-mitos dan juga mitos ataupun fakta yang kita sering dengari. Dan sekarang ni masing-masing dah tahu mana yang betul, mana yang tidak. Okey, tapi sedikitlah saya nak berkongsilah antara tips-tips lah mudah untuk kita, membantu kita berpuasa dengan lebih bertenaga sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama sekali, pastikanlah seperti biasa cakap tadi kan, diet kena betul, seimbang, suku-suku separuh, cukup nutrisi. Yang kedua, air kena cukup, 8 gelas sehari seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, sebaiknya elakkan makanan yang terlalu manis. Lagi-lagi waktu kita bersahur dan ataupun berbuka. Sebab sebenarnya kalau kita makan makanan manis akan menyebabkan kita lagi rasa lapar tau. Kerana ini menyebabkan kita panggil insulin spike. Insulin masuk dengan cepat dan turun pun dengan cepat, dan dia akan hantar kepada otak supaya kita makan dengan lebih banyak kerana perut kita kosong. Saya harap tips-tips yang saya kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jika nak lagi tips-tips harian tentang pemakanan yang sihat, boleh follow saya di Instagram dan Facebook Syazan Nutritionist. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam episod Diet dan Nutrisi. Bye. Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa.